Assalamualaikum dan hai. Selamat kembali ke channel saya, Ashun Rafiq Channel. Untuk video kali ini, jom ikut kami ke satu lokasi tapak perkhemahan yang sangat-sangat cantik. Lokasi ini dinamakan Kampung Agung di Penaga, Pulau Pinang. Sebelum masuk ke dalam, kami singgah dahulu ke pejabat untuk mengambil pas dan tiket masuk. Setelah selesai urusan di pejabat, staf bernama Daniel membawa kami ke tapak perkhemahan yang telah disediakan. Kami sangat teruja dan terpesona dengan pemandangan sawah padi dan deretan pokok kelapa di Kampung Agung ini. Di apa tempat tadi kan? Apa bang? Siapa kata sawah padi tak boleh jadi tempat tarikan? Tapak perkhemahan ini keseluruhannya berpagar dan ia dijaga oleh pengawal keselamatan. Jangan risau sebab hanya kempas saja yang boleh memasuki kawasan ini. Kami meninjau dan melihat kawasan yang sesuai untuk kami dirikan khemah. Disebabkan cuaca yang tidak menentu, kami perlu memilih tapak dengan betul kerana kawasan ini hanya dipenuhi dengan rumput dan tanah yang agak lembut. Kalau orang terlock kami buat itulah. Ah, Kawasan yang luas ini sangat sesuai untuk anda yang ingin membawa keluarga besar anda. Bukan sahaja berkhemah, homestay juga ada disediakan. Setelah berbincang dengan begitu lama, kami memutuskan untuk mendirikan khemah dengan pintu menghadap ke arah jiran kami. Senang nak tengok-tengok jika ada kecemasan berlaku. Aduh. Ini merupakan kali kedua adik saya mengikuti perkhemahan kami. Oleh itu, kerja-kerja memasang khemah siap dengan cepat. Disebabkan tapak perkhemahan ini luas dan berpagar, Syahin dapat bermain dengan bebasnya bersama dengan kawan baru.
Walaupun budak-budak ini berbangsa Cina, mereka sangat baik dan pandai bergaul dengan Syahin. Tidak ketinggalan juga dengan Nazrin yang seronok bermain frisbee bersama ayahnya. Barulah kali ini dia dapat bermain dengan bebas kerana kawasan ini sangat-sangat luas. Salam sejahtera. Maklumat kepada pengunjung yang dihormati. Program Salam sejahtera. Maklumat kepada pengunjung yang dihormati. Operasi Kampung Agong akan ditutup sebentar lagi. Sila kosongkan kawasan Kampung Agong selewat-lewatnya pukul 7 petang. Ini bagi memberi laluan dan menghormati sebelum masuknya waktu azan maghrib. Kampung Agong akan beroperasi semula seperti biasa pada esok hari bermula pukul 9 pagi hingga pukul 6 petang. Sila jaga SOP dan kekal selamat. Terima kasih atas kerjasama anda. Aktiviti wajib saya ketika berkhemah sudah tentulah memasak. Mula-mula, kena masak nasi dahulu. Disebabkan kami ramai dan periuk pula kecil, saya akan memasak nasi sebanyak 2 kali. Jaga api dengan elok supaya nasi tidak berkerak. Sedikit tips dari saya. Jika anda mahu memasang unggun api atau membakar ayam panggang, nasihat saya gunakan tapak perkhemahan di kawasan sebelah kerana di sana ada tempat khas untuk membuat unggun api. Jika anda berkhemah di kawasan seperti kami ini, pastikan bawa portable BBQ anda sendiri agar rumput tidak rosak dan tidak kotor. Beginilah suasana waktu malam di Kampung Agong yang sunyi tanpa bunyi kenderaan. Tapak perkhemahan disinari lampu yang cukup indah. Inilah masanya yang sesuai untuk kita menghabiskan masa bersama keluarga dengan keadaan tenang sambil ditemani dengan menu masakan yang sedap. Ketika berkhemah, kemudahan yang paling penting adalah tandas dan bilik mandi. Di tapak perkhemahan ini, disediakan tandas yang boleh digunakan oleh para campers ataupun orang awam pada waktu siang. Tetapi, bilik mandi hanya boleh digunakan untuk para campers sahaja. Tekanan airnya kuat, ada shower, ada heater dan penyangkut baju. Sinki pula berada di luar tandas. Ia sangat bersih dan luas. Juga tong sampah ada disediakan. Menu makan malam kami sangat ringkas. Tapi bila makan ramai-ramai di bawah pokok kelapa yang tidak mahu melambai, rasa seronok sangat. Sudah makan banyak. Selesai sahaja mandi, tiba-tiba hujan turun renyai-renyai. Kami membatalkan aktiviti di luar dan hanya duduk di dalam khemah sambil bermain snakes and ladders board game. Dapat ini terus, dari luar terus.
Wah. Mula-mula, saya dan suami rasa seronok bila angin mula bertiup. Rasa sejuk dan nyaman di dalam khemah. Namun, kusangkakan panas hingga esok pagi, rupanya hujan lebat di tengah malam. Memandangkan kawasan ini bukan laut ataupun sungai, kami tetap risau kerana kawasan ini dipenuhi dengan rumput dan tanah yang tidak rata. Hujan berlarutan sehingga ke subuh dan flysheet kami terbang ditiup angin yang sangat kuat. Jika anda tengok di sekeliling kawasan ini, kebanyakan tempat dipenuhi dengan air ketika hujan turun dengan lebatnya. Cuma kawasan tapak yang ini sahaja selamat daripada air bertakung. Benda dah jadi, mandi hujanlah kami. Lalu kan? Alang-alang kami dah basah, kami bersarapan dengan minum kopi panas, kuih koci dan lebihan ayam semalam yang sempat diselamatkan ketika hujan. Selepas itu, ketika anak-anak sambung tidur, saya dan suami menikmati mi segera campur telur di bawah pondok. Alhamdulillah, selepas mengemas dan membersihkan diri, kami memulakan langkah untuk meronda-ronda taman yang disediakan. Terdapat tiga taman yang anda boleh lawati di sini. Taman ketiga ini menempatkan tapak perkhemahan, homestay dan tempat untuk bergambar. Ada pelbagai replika sarang burung, ada buaian, tangga yang anda boleh abadikan di lensa kamera anda. Ini pula adalah taman kedua. Ada banyak pondok untuk anda berehat bersama keluarga. Awasi anak-anak anda kerana takut tiba-tiba pelepah pokok kelapa jatuh dari atas pokok. Tempat tumpuan orang ramai ini adalah taman pertama yang mana ia berdekatan dengan pintu masuk. Ada pelbagai jenis aktiviti di sini yang anda boleh lakukan dan kedai makan serta kedai kraft juga ada disediakan. Seperti biasa, saya akan mengambil kesempatan untuk membeli fridge magnet sebagai kenangan dan bukti yang kami sudah sampai di sini. Sebelum pulang, jangan lupa untuk mendekati dan membelai kuda jinak ini. Nak bagi makan lobak pun boleh. Dengan itu, berakhirlah perkhemahan kami di Kampung Agung ini. Alhamdulillah seronok dan penuh dengan cabaran. Terima kasih kepada yang menonton dan terima kasih kepada Kampung Agung Penaga kerana menyediakan kemudahan yang terbaik dan tempat yang sangat cantik. Semoga kita bertemu lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.